Sahabat-sahabat muda yang terkasih, tanggal 6 Maret nanti kita sudah memasuki masa Prapaskah, dimulai dengan Rabu Abu. Dalam masa Prapaskah ini, Bapak Uskup kita, Monsinyur Christophorus, mengajak kita untuk membangun semangat pertobatan. Pertobatan dari kedosaan kita. Pertobat bukan hanya berarti mengubah hidup dari yang jelek menjadi baik, tapi pertobat adalah menyadari bahwa kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah, mendapatkan kasih Allah, tapi kadang-kadang kita menyia-nyiakan rahmat itu. Itulah dosa. Maka pertobatan menjadi penting. Selain berdampak pribadi, juga harus berdampak secara sosial. Kota APP, Gerakan Aksi Kuasa Pembangunan, juga menjadi salah satu dari bentuk nyata dari pertobatan. Dampak sosial untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang membutuhkan.